Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel aku, Azmi Oktavian. Kali ini aku berada di Jogja ya, nggak jauh dari Terminal Giwangan. Ini aku ada di agen bus Budiman. Ini aku mau trip sekalian pulang ke Cimahi. Di sini ada dua bis tersedia, yang satu tujuan Tasikmalaya, yang sebelah kanan ini jurusan Bandung dengan julukan Lestrela. Yang sebelah kanan ini keberangkatan jam 4:30, jadi nanti aku naik bisnya yang 4:30 dengan julukan Akilogai. Nah, ini dia bis yang akan mengantarkan aku ke Cimahi, masih standby ya di belakang agen. Jadi nanti keberangkatannya dari agen jam 4:30, ini masih siap-siap dulu. Sekarang jam 2:30. Masih lama, masih 1 jam lagi. Aku sekarang ada di ruang tunggu agen. Ini mau ngopi dulu. Ini gratis ya. Untuk tarif bis Budiman ini dari Jogja ke Bandung maupun Cimahi itu Rp155.000. Itu dia bis Budiman Akilogainya udah keluar, udah tersedia di depan agen. Yang sebelah kanannya Lestrela keberangkatan 4:30. Tadinya aku mau naik bis yang sebelah kanan, tapi sayangnya kursi depannya udah full ya, jadi nggak bisa naik gitu. Jadi ya udah, terpaksa pakai yang pertama, yang julukan Akilogai. Ya udahlah, next time ke Jogja lagi nyobain yang Lestrela. Nah, ini dia tiketnya. Ini ada tersedia tarifnya, bisa di pause dulu. Dari Jogja ke Cimahi Rp155.000 ya, termasuk makan.
Thank you.
Nah, ini Budiman yang aku naiki, julukan Akilogai. Di depannya ada Budiman Destroyer, mantep nih tadi konvoy. Ini aku ada di Agen di sekitaran Kutu Arjo. Mungkin di Prembun atau di mana, bagi yang tahu komen. Nah, ini dia bis Budiman Destroyer, di belakangnya Budiman Akilogai. Budiman Destroyer tujuan Bandung, terus dilanjut sampai Lembang. Kapan-kapan insya Allah mau naik ini. Doain aja ya. Tadi sih mantep, sportif banget ini konvoy. Semoga aja nih nanti konvoynya sampai mana gitu, sampai Bandung. Mantep nih kayaknya nih.
mah cepat detol. Aku udah berpikir pelan-pelan. Thank you.
Vespa Jaya. Bis Lampung. Nerobos gitu. Nerobos. Oleng. Kita udah sampai di rest area Lumbir, jadi kita nanti mau makan dulu. Nggak tahu nih rumah makannya di sebelah mana, katanya di deket pom bensin sebelah sana. Oke, kita lanjut. Ngomong-ngomong, ini bis destroyer sama Akiloga masuknya barengan gini ya. Mantep, dari Watas sampai sini konvoy. Nah ini dia servis makannya. Aku ngambil nasi, telur, terus jamur, sama ada kerupuknya, sama minumnya teh hangat. Tapi nggak manis ya, soalnya manisnya udah ada di dia. Thank you.
Alhamdulillah udah sampai di Cimahi, tepatnya di Cimahi Mall ya. Tadi aku ketiduran di sekitaran Ciamis kalau nggak salah. Bangun-bangun udah sampai di sini jam 2 ya, lumayan cepat, 8 jam kira-kira dari Jogja ke sini. Gak tahu tuh konvoynya tadi sampai mana, kayaknya sampai Tasik doang deh. Jadi nanti aku mau tidur di bis aja deh sampai jam 6 pagi. Soalnya sekarang jam 2 bingung mau kemananya. Takutnya ada apa-apa gitu kan. Yaudah jadi istirahat dulu di sini. Terima kasih bagi kalian yang udah nonton video ini sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat. Bagi kalian yang belum subscribe, silakan subscribe dulu supaya aku bisa semangat membuat videonya lagi. Oke deh, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.